Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Keluarga Mang Irin, channelnya mainan, toys, and hobby. Baiklah, kali ini saya akan uji coba bugi terbaru saya, bikinan sendiri dengan metode laser cut. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, and share apabila cukup bermanfaat untuk Anda. Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Lah, ini mesin terbaru saya. Dia menggunakan dua baterai, jadi tetap masih menggunakan dinamo Rail King ya. Karena ini emang modifikasi untuk kelas toys, kelas mainan. Saya memakai dudukan standar. Dan ini udah ada polaritinya, ini udah bisa maju mundur. Oke, nyala ya. Dan ini untuk tombol mundurnya. Ini bodinya menggunakan miniatur CC206. Oke, kita tes maju dengan bugi berada di belakang, dan kita coba tes mundur dengan bogi berada di depan. Oke, lancar ya. Nah, sekarang kita coba narik rangkaian, dan ini harus mulus. Narik dua kereta Rail King. Start. Oke, cukup bertenaga. Ini karena railnya bergerigi, jadi rodanya juga harus bergerigi, kalau enggak selip. Karena kelas mainan itu tidak punya berat, tidak seperti kereta model. Ini hasil tes bogi baru ya untuk kelas Rail King. Walaupun bodinya miniatur, tapi mesinnya ini mesin dari Rail King. Saya bikin bogi ini untuk jalan di Rail King. Ini untuk maju, dan lampunya juga menyala. Dan untuk mundurnya ada di sini, di tombol yang satu lagi, tinggal pencet saja. Lalu nyala. Nah, ini kita tes mundur. Bertenaga juga harus kuat mendorongnya. Kita coba daya dorongnya, dan cukup bagus dan tidak anjlok juga, berarti kopler itu stabil. Oke, ini video yang barusan tes maju. Baiklah, cukup sekian informasi dari TCTV Keluarga Mang Irin. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan berhenti untuk berkreasi. Saya Mang Irin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.